tiga maut termasuk seorang warga emas dalam nahas empat kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang berhampiran Taman Permas Jaya Johor Bahru malam tadi. Menurut Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Johor Jaya MK Haridas, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 11.41 malam. Kemalangan membabitkan sebuah trailer dan tiga buah kereta. Semua mangsa tersepit dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia sebaik dibawa keluar. Mangsa yang maut dikenali sebagai Chong Chi Ping, 46 tahun, Ji Murugan, 45 tahun dan M. Kulamah, 73 tahun. Haridas berkata pemandu sebuah lagi kereta berusia 40-an turut cedera, manakala pemandu trailer berusia 28 tahun mengalami kecederaan pada pinggang. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raup Selamat mengesahkan kemalangan maut berkenaan. Polis sedang melakukan siasatan terperinci. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.